Hadirin yang berbahagia, acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan anggota panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2018 dan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 segera dimulai. Hadirin dipersilakan mengambil tempat yang telah disediakan. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat nomor 59 garing KEP garing tahun 2017 tentang penetapan anggota panitia pengawas kabupaten kota Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan pertama mengesahkan anggota panitia pengawas pemilihan kabupaten kota di Kalimantan Barat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota serta pada pemilihan umum masing-masing atas nama sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Ketua Roy Hermansyah ditandatangani. Pengambilan sumpah janji jabatan anggota panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah atau janji? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Kristen. Katolik. Kami persilakan untuk yang mengambil sumpah yang telah diambil sumpah kembali ke tempat. Fakta integritas. Kami anggota panitia pengawas pemilihan umum Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2018 dan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019
dengan ini menyatakan Pontianak 24 Agustus tahun 2017. Saya percaya bahwa saudara dan saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan rahmat kasih sayang kepada kita semua. Amin. Pontianak, 24 Agustus 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Nur Hermansyah. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Sarga, Basengat Kak Subata. Izinkan saya juga menyampaikan salam dari Bapak Gubernur untuk kita semua. Beliau tidak dapat hadir pada kesempatan ini dan mendisposisikan saya untuk menghadiri. Tentu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan kita kekuatan kesehatan, khususnya juga jajaran pemerintahan kita semua dengan berbagai unsur. Mohon maaf tadi rohaniawan juga tidak disapa. Mohon maaf ya. Kita semua unsur, baik dari penyelenggara pemilu, KPU-nya, Bawaslu-nya, pemerintahnya, partai politiknya, tokoh-tokoh masyarakat, rohaniawan, ya tentunya ini semua kita nanti bisa menyelenggarakan dengan baik. Dan saya kira untuk ibu bapak yang dilantik, saya cukup menyampaikan selamat sudah dilantik dan selamat melaksanakan tugas. Jangan tambah lagi ke 10 pesan dari Pak Ketua Bawaslu. Banyak sekali, sudahlah diambil sumpahnya, penandatanganan fakta integritas, Pak Ketua menekankan lagi 9 poin. Ini semua sudah dilaksanakan, kita yakin sukses penyelenggaraan pilkada maupun pemilu di Kalimantan Barat pasti akan bisa kita laksanakan dengan baik. Yakinlah ibu bapak sekalian, tadi sudah ditegaskan bahwa sumpah kita ucapkan adalah kepada Tuhan yang kita percayai sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Maka kalau ada pelanggarannya, saya kira sanksinya bukan dari Ketua Bawaslu, bukan dari pemerintah aparat penegak hukum saja, tetapi tentunya kita yakini Tuhan juga pasti tidak berkenan. Karenanya apa yang sudah kita lakukan hari ini, karena kita menyandang amanah, semua setuju tidak bahwa ada ungkapan suara rakyat dalam pemilu itu adalah suara Tuhan. Kalau kita curangi, berarti bukan hanya suara rakyat yang kita curangi, tapi kita berontak, kita mencurangi rencana Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri. Jadi tidak mudah ibu bapak sekalian, ibu bapak yang disumpah untuk menjalankan amanah, baik nanti sebagai pengawas pemilunya, tadi sudah disampaikan, tidak berpihak kemana-mana. 2019 semuanya bisa berjalan baik dan lancar di Kalimantan Barat ini. Terakhir, saya bersama Pak Gubernur, ini kayaknya nggak usah pakai mic, lebih enak dengarnya. Kami berdua juga mohon pamit karena tanpa terasa sudah 10 tahun. Dua periode, sebentar lagi nanti Januari 14 itu 14 Januari 2018 kami akan menyelesaikan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Karena sudah di dua periode, Pak, maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian kami ini. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruka, Mas Sengat Kak Subata. Harus. Siapkan, silakan. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin pembacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini kami hamba-hambamu bersimpuh mempersembahkan puji dan syukur kehadiratmu. Karena berkat rahmat dan hidayahmu, pada saat ini kami dapat melaksanakan acara pengucapan sumpah janji dan pelantikan anggota Panwas Kabupaten Kota Sekalimantan Barat. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan selamat kepada yang telah hilang dan diambil sumpahnya, silakan mengambil posisi. Diikuti oleh para undangan, silakan memberikan ucapan selamat. Yang mau disalamin itu selamat ya. Hadirin yang berbahagia, acara pelantikan pengambilan sumpah jabatan anggota panitian OS 90 Kabupaten Kota Kalimantan Barat pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tahun 2018, dan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 telah selesai. Hadirin dipersilakan menempatkan. Foto khusus per kabupaten.